tempat yang seram nyatanya tak berlaku bagi maling. Buktinya belasan ekor burung dara yang dikandangkan di setre adat Buleleng pada Minggu 8 Oktober pagi lenyap digasak maling. Kini hanya tersisa satu ekor burung dara yang masih berada di dalam kandang. Hilangnya 16 ekor burung dara itu diketahui petugas kebersihan yang sehari-hari bekerja di setre. Ia melihat pintu kandang terbuka dan gemboknya rusak. Setelah diperhatikan dengan seksama, kandang burung itu kosong dan langsung melaporkan peristiwa itu ke pengelola setre adat Buleleng. Diketahui burung-burung itu sengaja dipelihara oleh pihak desa adat agar setre tidak terkesan sepi. Awalnya ada 50 ekor burung yang dipelihara, seiring waktu beberapa ekor yang mati dan lepas, sehingga masih tersisa 17 ekor. Burung-burung itu juga diklaim telah jinak dan telah dipelihara di setre selama 8 bulan lebih. Hilangnya burung dara itu diperkirakan diambil lebih dari satu orang. Pihak desa adat pun berencana melaporkan kejadian itu ke Polres Buleleng. Selain burung yang hilang, tidak ada kerusakan lain atau barang lain yang hilang. Diduga maling telah lama mengincar burung-burung yang ada di setre. Tim Bali Express melaporkan.